Jadi seorang suami akan menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh rasa insaf, penuh rasa rendah diri kepada Allah SWT, penuh rasa rendah hati kepada ahli keluarganya. Ya, jadi dia akan memastikan bahawa dia melakukan yang terbaik. Jadi dia akan bercakap dengan lemah lembut kepada isterinya dan kepada anak-anaknya. Dan lemah lembut bukan bermaksud tidak tegas, tetapi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kefahaman bahawa manusia ini adalah berpotensi untuk menjadi yang terbaik. Dan dia faham macam mana manusia berpotensi untuk menjadi tidak baik. Jadi dia sangat sedar akan dan insaf akan peranan dia.